hari ini kita punya acara yang seru banget nih. Ada Trofio. Wah, ini sekarang kita akan bertanding 3 tim. Ada dari Halo Basket, ada Fauzi, yo yo. Dan ada dari Illegal sih. Aduh, Traders ini. Aduh, hari ini. Nah, kita hari ini akan seru-seruan aja. Yang menang dapat apa ya? Enggak. Dapat hikmahnya. Belum ada sponsor mungkin ya, mau sponsor. Ada yang next time piala atau apa gitu. Atau sepatu atau baju. Wah, boleh itu, boleh banget. Friend bisa kontak, ada di sini kontaknya di bawah. Gampang diatur lah. Tapi kita hari ini main berapa? 4x10. 4x10. 3 quarter kita kotor, nanti pas quarter 4 kita bersih mainnya. Oke. Tapi timnya dia sih, wah, ntar lu lihat ya, timnya dia pelari semua. Halo Basket. Aduh. Halo Basket, tapi thank you loh udah selalu mau ikutan acara kita seru-seruan. Kita juga senang kalau diundang ke acara Temot, jadi kita bisa terus ada jalur komunikasi lah. Iya, iya. Antar komunitas, jadi kayak komunitas gak main di circle-nya sendiri. Betul. Kita memperluas channel ya, dengan kolaborasi. Betul, jadi gua happy banget sih kita semua bisa saling seru-seruan lah. Dan Rocky's Flu Game is coming. Bagi yeah, green shit. Halo Basket terakhir kali kalah. Kita lihat apakah akan ada revenge dari Halo Basket. Lawan kita dulu pertama. Good luck ya. Good luck guys. Good luck guys. Good luck. Semoga yang terbaik yang menjadi juara hari ini. Thank you guys for watching. Enjoy the highlights guys. Woohoo. Yeah.
kita dapat the first win, kita akhirnya bisa ngalahin Halo Basket again. Tapi great game sih, terakhir-terakhir seru banget. Sekarang ini lawan yang berat yang habis ini pemain cabutannya banyak banget ini, Ipuk nih. Gua gak ngerti sih gimana caranya bisa mendatangin pemain dari luar kota. Ada yang dari Surabaya, Noki Noki, ada Alvin dari Semarang, tiba-tiba nongol semua di Jakarta. Tapi nanti semoga kita bisa ngelawan juga sih. Sekarang ini kalian akan lihat dulu highlightnya dari Halo Basket lawan Ipuk. Back to the highlights. Oh!
sekarang kita ada di final Trofeo. Akhirnya kita akan ketemu nih, Time Out Gang versus Illegal Pickup Game. Dijelasin dulu dong, kenapa namanya Illegal? Jadi Illegal Pickup Game ini datang dari keresahan member-member Rocky Padilla, di mana slot Padilla Pickup Game itu selalu habis, nggak nyampe 1 jam. Jadi kita sesama member bikin namanya Illegal. Kenapa Illegal? Karena tidak ada beliau. Ya? Karena tidak ada beliaunya kita namain Illegal. Jadi Illegal ini adalah isinya member-member Rocky Padilla juga yang biasanya main bareng Rocky, tapi sering nggak dapat slot di PPUG. Jadi kita sebenarnya satu organisasi, hanya beda pendapat sedikit lah. Jadi yakin banget. Yakin lah. Yakin nih. Yes, waduh, bahaya. Tapi ya, kalau lu lihat ipuk nih, lu lihat sepatunya, lu lihat sepatunya. Wah, gila, reverse green. Gokil. Situ tuh. Kobe 5 rings. Wah, gila. Ini sepatunya sih udah juara sih. Tapi enggak tahu, kita lihat nih. Salaman dulu. Good luck ya. Good luck. Wish you the best of luck. Gue tenang. Gue hari ini JJ Redick. Gue udah siapin adjustment untuk jaga pemain-pemain muda ini. Jadi, ini siapa? David Singleton. Oke, JJ Redick. Shout out to Coach Dev. Yes, sir. Alright, let's go. Let's go. Ngedelak. Ini untuk juara nih. Untuk juara Trofeo ini. Jadi, gue tahu lawannya muda-muda semua, lari-lari semua. Kita kalau bisa, jangan ikutin handphone ya. Kalau bisa, kasih nembak aja. Kasih nembak, biarin aja. Daripada lu tempel-tempel masih lewat. Tapi kalau ada Daniel gitu, kalau Daniel harus bisa. Daniel kasih banget. Ntar kita coba dulu satu dua quarter. Kalau emang kita bisa menang, kita gas terus. Oke, yo guys. Let's go, Time Out Gang guys.
logonya pecah banget, seru banget. Asli, asli, keren banget ya. Gila, gue mau thank you banget Mas Gen pada Halo Basket udah mau selalu nih, undang. Bahwa kita ada trofio-trofio berikutnya nih. Yoi. Kemarin kan kita kan sparring. Terus sekarang trofio eskalasi dia berikutnya apa lagi nih? Mungkin tambah satu komunitas lagi. Oke, kita bakal jadi, atau liga sekali. Liga boleh, oh liga media. Ya, ada liga komunitas ya, boleh. Nah, kita kasih selamat dulu, juara. Selamat. Pick up game hari ini mereka yang menang, gila. Tapi cocok ya gue. Lisensi C gue datang bentar lagi lu lihat tuh. Walaupun lawan anak-anak liga mahasiswa, tim gue kalah tipis cuma kalah 4. Jadi bentar lagi jadi pelatih gue. Tapi once again, thank you banget ya. Semua ada seru-seruan, semua juga sportif. Tidak ada yang kenapa-napa hari ini. Tensi hanya di dalam lapangan, di luar lapangan kita sahabat kembali. Betul banget. So, Halo Basket, jangan lupa nih, support. Shout out dulu dong, Instagramnya. Ya, jangan lupa di follow di Instagramnya Halo Basket. Dan jangan lupa juga di subscribe-nya. Yes. Rocky Padilla dan follow nih. Okay. Ipuk, Illegal Pickup Games. And thank you kepada Julius, aka Silent Project, yang udah videoin hari ini. Fotografer dari Halo Basket. Oh iya, fotografer juga. Ini. Terima kasih buat Swift Media yang udah bantuin kita tadi ya. Ya, jadi hari ini. Kemudian ada Aban Motret dari Illegal Pickup Games. Ya, hari ini seru banget sih. Gua bener puas banget sih hari ini mainnya. So, hopefully everybody have fun juga. Dan juga nonton semoga juga seru-seruan enjoy. Siapa tahu mau masuk komunitas Halo Basket. Time Out Gang atau Ipo atau mau daftar jadi peserta keempat trofeo? Nah, atau nanti mau sponsorin trofeo kita? Iya, benar. So once again, thank you so much guys for watching. See you guys next time. Bye bye. Bisa. Ini seru, fun. Ya walaupun agak kenceng ya awalnya, cuma it was fun lah. Sepatunya mana? Ditunggu next trofeo lagi. Mau lihat dong sepatunya. Ini doang. The Girl Dead tadi dipakai. Kenapa? Sepatunya nih. Jadi scrolling bro. Tuh sepatunya. Jadi scrolling. Gila keren banget. Hari ini gokil banget, semua kompetitif tapi seru, tetap sportif. Sering-sering lah kayak gini pokoknya. Thank you. Wah, seru banget sih. Apalagi lawannya Illegal Pickup. Gak nyangka skornya kayak gitulah, tipis-tipis. Wasitnya SM guys. Jangan lupa, kalau ini main bikin vlog 48 menit ditonton. Kasian ngeditnya udah capek ya, soalnya. Ya, capek cuy. Itu harusnya 6 jam. Sejam. Sejam ya? Ya. Thank you, Royan. Ya, thank you. Nah, sekarang ini kita udah sama salah satu yang datang nih dari Surabaya. Gimana hari ini pengalaman main trofeo? Seru sih, karena persaingannya masih ketat, masih walaupun itu ada kasar-kasarnya dikit lah. Itu untuk unsur-unsur yang diperlukan dalam main basket. Jadi tetap berteman aja walaupun kita ada persaingannya. Thank you loh udah datang jauh-jauh. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini for the Indonesia Basketball Club. Yes, sir. For Jatim.